Hai, Bu. Cara update blog Blogspot. Pertama buka dulu Google-nya, Google Chrome-nya. Jangan lupa kita klik pertama di blogspot.com. Jadi kalau kita mau update atau mengedit atau mau posting baru, selalu ketik di awal blogspot.com. Enter. Nah, ini misalnya kita keluar tadi ya, harusnya ini apa namanya? Kemarin belum keluar. Saya ulangi blogspot.com, enter, lalu sign in, masukkan email kita yang di blog itu. Nah, kita kemarin itu ini kalau saya absensi siswa. Nah, lalu klik next. Nah, begitu kita masuk, kita langsung ada di dapur Blogspot, tinggal ngedit mau nambah entry baru. Kalau mau ngedit yang kemarin, klik di sini tulisannya. Nah, kita tinggal edit-edit ya. Misalnya sudah selesai, klik perbarui. Kalau misalnya mau ada tulisan baru, postingan baru, klik entry baru. Klik entry baru. Di sini ketik judulnya percobaan 2 misalnya. Hey, Bu. Percobaan 2. Nah, di sini kita ketik ya. Pada hari ini ada pencarian bakat dan minat untuk. Nah, sebaiknya ini udah kita ketik di Microsoft Word, kita tinggal paste ke sini. Misalnya di artikel ini mau kita masukkan foto atau gambar, klik di sini. Ya. Kemudian kita klik file, pilih file. Kemudian kita panik. Kita masukkan gambar sini. Ya, gambar yang cocok, klik satu. Kalau misalnya gambar banyak, tekan shift, pilih yang banyak. Nah, gitu. Tapi kalau hanya satu, klik satu. Lalu klik open. Klik open. Sedang diupload gambarnya, lalu klik add selection. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Belum ada berita ya, Pak, sepanjang pelatihan masih banyak. Belum. Kalau gambarnya besar, klik large. Kalau gambarnya besar sekali, extra large. Kalau misalnya diletakkan di sebelah kanan, diletakkan sebelah kiri, diletakkan tengah, nah tinggal klik klik klik. Kalau misalnya lag, nah lag aja. Lalu kita klik lab di sini. Setelah cocok, kita klik publikasikan. Klik publikasikan. Nah, nanti blog kita itu coba kita lihat dulu di sini atau lihat blog di sini ada lihat blog. Lihat blog. Nah, ini yang kita klik kanan copy. Klik kanan copy itulah yang dimasukkan ke apa? Ke kantong tugas. Nih, alamat ini yang kita copykan ke kantong tugas. Kita copy dulu ke Word atau ke mana? Ayo, Bu. Demikian cara update blog.